Yap, oke, sobat bonsai. Ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial membentuk bonsai delima batu ini ya. Dalam pembentukan bonsai delima batu ini akan ada beberapa tahap ya. Tahap yang pertama adalah planning, yaitu pemangkasan ya. Kedua adalah wiring, yaitu membentuk dengan menggunakan kawat tembaga. Bagi sahabat bonsai yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Dan sedikit saya jelaskan tentang bonsai delima batu. Ini tumbuhan yang mudah ya untuk menjadikan bonsai karena pertumbuhannya yang cepat dan percabangan yang bagus ya, banyak percabangannya. Di pohon ini sangat mudah untuk menjadikan bonsai. Dan saya akan mulai membentuk bonsai delima batu ini. Dan tahap yang pertama adalah pemangkasan atau pruning ya. Yuk, kita eksekusi. Dan ini ada beberapa bakalan bonsai delima batu yang saya punya. Ini baru seminggu saya dapat. Dan yang ini saya dapat 2 tahun yang lalu dari teman ya. Ini udah hampir rampung. Ini bonsai delima batu ya. Dan yang ini adalah bakalan bonsai delima batu yang akan saya bentuk ya. Ini saya dapat dari saudara setahun yang lalu ya. Dan ini masih proses pengakaran. Dan saya akan mulai membentuk bonsai delima batu ini dengan tahap awal adalah pemangkasan. Yuk, kita pangkas. Proses pemangkasan para daun boleh dipotong dengan gunting dan boleh juga dicabut pakai tangan. Tadi saya pakai gunting biar lebih cepat ya. Dan sekarang saya akan melakukan pembentukan pada bonsai ini dengan menggunakan kawat yang biasa disebut dengan wiring ya. Oke, saksikan ya.
Bonsai Delima Batu. Semoga bermanfaat dan salam bonsai.